Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak bisa ceritakan sedikit pekerjaan Bapak sebelumnya apa, Bapak? Pekerjaan saya sebelum pandemi itu sebagai seorang guide bahasa Inggris dan bahasa Jepang, Pak. Ya. Lalu setelah pandemi itu karena lapangan pekerjaan susah untuk menghidupkan keluarga sehari-hari, saya memilih menjual bensin. Bensin ya. Sebelumnya jual bensin, sekarang sudah jual Pertalite. Pertalite ya. Ya, jadi inilah merupakan pendapatan saya setiap bulan atau setiap hari untuk menafkahi istri dan anak. Ini sementara ya, sementara sampai dengan hari ini industri pariwisata dia punya perkembangannya masih belum nampak. Ya. Buat kami di Flores masih susah. Banyak teman-teman kami yang tadinya bekerja di restoran atau di hotel, ya, di biro-biro perjalanan, mereka masih banyak dirumahkan. Ya. Bahkan ada teman kami yang lebih susah lagi ya. Hidupnya, yaitu seorang gaib tadinya sama-sama seperti saya. Ya. Dia menjadi buru rei, angkut pasir. Aduh, yang ya, pendapatannya sehari-hari kurang lebih 20-30 ribu. Ya, ya. Dia menceritakan kepada saya. Ada berapa gaib di Sika ini mungkin? Kami yang berada di dalam asosiasi HPI itu ya, kami kurang lebih 60 orang. Kami 60 orang itu spesifikasinya bahasanya beda-beda ya. Ada yang guide bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis ya, ada yang guide bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, ada bahasa Italia, dan ada bahasa Mandarin. Jadi kami lengkap, semua bahasa asing yang terkenal di dunia ini kami ada. Dan kami teman-teman itu punya keahlian itu, dan sudah lama kami bergelut di bidang pariwisata. Ya. Jadi kami minta agar pandemi ini cepat berlalu dan kegiatan industri pariwisata cepat membaik ya, atau segera pulih, sebelum ya, ya, seperti sebelum corona. Ya. Itu yang kami harapkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.